Hi, hi Lau, hi Tan, hey, how are you? Hi Asu. Hi, hey, macam mana korang? Okay ke cuti? Cuti kerja banyak. Hey, mana Syahar? Lama tak dengar berita dia. Kau? Hello, what? Okay, okay, I tanya dia nanti. I tu dia cari dia. Oh, dia join kita pun best. Syahar, ada lagi Syahar. Hi. Hi. Hey bro. Hi. Kenapa bro? Kerja okey? Busy lah. Sekarang kes Saudi banyak lah. Apa? Kes skandal penipuan kewangan lah, apalah. Korang macam mana okey? Kita orang okey je. Weh, bila kau cakap pasal penipuan, korupsi apa semua tu, aku teringat satu kes lah. Kes Aaron. Kau tahu lah kes Aaron? Kes Aaron? Ya. Kes siapa tu? Siapa tahu lah. Tak tahu tak kes Aaron. Aaron Kopra merupakan syarikat tenaga Amerika yang berpusat di Houston, Texas. Aaron menggaji sekitar 21,000 pekerja dan merupakan salah satu syarikat terkemuka di dunia yang merajui industri electric gas asli, kertas dan komunikasi dengan pendapatan $111 billion pada tahun 2000. Tuan-tuan menganggap Android Corporate sebagai syarikat Amerika paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut bermula pada tahun 1996 sehingga 2001. Syarikat ini didubuhkan pada tahun 1985, diasaskan oleh Kenneth Lay setelah Houston Natural Gas bergabung dengan Internor. Selepas beberapa tahun berkembang secara domestik dan antarabangsa, Enron terlibat dengan hutang yang bernilai berbilion dolar oleh kerana transaksi dan kontrak yang rumit. Semua hutang disembunyikan dari pengetahuan pemegang saham melalui penipuan berkawanan, pinjaman haram dan berkongsian dengan syarikat lain yang dirancang yang dikenali sebagai skandal Enron. Skandal itu juga mewujudkan banyak persoalan tentang amaran berkawanan dan kegiatan kebanyakan syarikat di Amerika Syarikat dan merupakan faktor dalam penciptaan undang-undang Sarbanes-Oxley. Skandal ini juga penyebab kepada berbubaran syarikat berkenaan besar Arnold Anderson. Itu mengenai Enron. Oh. Habis apa kes dia? Aku pun dapat tahu jugalah pasal kes Enron ni. Kes Enron macam tertengok kan dari segi apa kejatuhan apa tu Aaron ni, Aaron ni dari segi keeper pay accountan dia lah, dia buat apa market to market lah. So dia market ni macam selalunya dari segi pay accountan kan, bila kita merekodkan satu account, kita kena rekodkan pada nilai pasaran apa ikut pada apa nilai masa depan tu, nilai sejarah lah, kita belajar kos sejarah kan. So kalau kita beli pada tahun lepas, kita kena rekod macam kita beli pada 1 Januari 2021, tapi kita tak rekod lagi, kita rekod kita lambat rekod, tapi kita dapat rekod pada tahun 2002, kita terlupa rekod aset tersebut, tapi aset tu kita tak boleh nilai pada masa sekarang, kita still kena rekod pada nilai yang lepas tu, kos sejarah. Tapi untuk segi apa tu market to market ni, kes ni dia rekodkan pada nilai semasa, salah lah kan. So macam mana dia buat? So dalam peningkatan gas asli Aaron ni, pekonnya adalah cukup jelas yang tempoh masa dia. So syarikat ni dia catatkan kos sebenar dan hasil sebenar dari jualan yang dia lakukan lah. So contohnya Skyling, dia punya partner dia, dia punya partner Aaron ni, dia masuk dalam kes Aaron. So dia minta Aaron ni, dia masuk dalam syarikat Aaron. Lepas dia minta lah Aaron ni aplikasikan pekonan mark to market. So dengan alasan bahawa pay accountan ni akan menggambarkan nilai ekonomi yang sebenar.
So pengiklanan market-market ni digunakan apabila kontrak jangka panjang ditandatangani. So pendapatan dianggarkan pada nilai semasa bukan pada nilai masa hadapan. So dengan menggunakan kaedah ni, pendapatan dari pelbagai projek boleh direkodkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kewangan dia lah. So pada tahun berikutnya, keuntungan tidak boleh dimasukkan dan pendapatan tambahan perlu diperoleh dari banyak projek untuk membangunkan pertumbuhan kewangan yang dan menjangkiti pelabur. So maknanya dia bila dia rekodkan pada masa sekarang, so keuntungan yang masa depan tu dia tak rekodkan. So debat dia dah rekodkan pada masa sekarang. So macam mana dia nak tambahkan lagi dia punya keuntungan dia pada tahun tersebut? Dia buat banyak kontrak ya, dia buat lagi banyak perjanjian. So dari situ dia dapat apa? Tambahkan lagi pendapatan dia akan meningkat pada tahun tersebut lah. So security apa yang di security dan juga exchange commission itu SEC mereka cakap ni dia luluskan tau kaedah ni untuk kontrak apa kontrak perniagaan gas asli Aaron ni. Seterusnya pada tarikh 30 Januari 2022 kemudian Aaron memperluaskan kaedah ni dalam syarikat bagi memenuhi unjuran Wall Street. So dah sebab SEC dah luluskan, so dia lagi buat lagi kes macam ni lah. So selain itu kes Aaron ni juga apa ikut tahu dia buat satu entiti tujuan khas iaitu special purpose entity. Special purpose entity ni dia macam anak syarikat tau kalau korang tahu lah. So macam Aaron ni ada satu syarikat induk. Tu dia lah dia buat satu SPE iaitu special purpose entity. Tu so, dia buat satu syarikat ni tujuan tertentu saja kan, tapi dia bukan dia hanya buat pelaburan. Tapi dia hanya ambil hasil daripada syarikat tersebut. Sebenarnya syarikat tu SPE tu dia dibuat daripada sumber kewangan yang lain lah. Maksudnya dia dapat daripada debenture ke, rezeki pelaburan orang yang melabur syarikat dia. SPE tu dia dipermodalkan daripada saham ataupun debenture ke apa-apa kan. So dipemutang ke itulah SPE ni dia asing daripada syarikat Indo. So tujuan SPE dibuat ni dia nak tekan bahawa apa tu dia nak pembiayaan dia secara berasingan. So dari SPE bila kita rekod berkata macam anak syarikat, kita kena buat apa tu gabungan account. Tapi SPE kita tak payah gabung account. Itu yang beza, itu yang bestnya SPE. Sebab dia bukan anak syarikat, dia satu syarikat yang lain, yang di jenis lain, tapi tujuan dia ada untuk dia nak bunyi apa, dia nak asingkan keuntungan, dia tak mengganggu apa tu asset dan liability syarikat induk. Sebab dia dah asingkan. Tapi dari segi equity dia ada hak terhadap syarikat SPE tu. Sebab dia buat pelaburan ke dekat syarikat SPE tu dan dia dapatkan keuntungan daripada hasil saham daripada pelaburan SPE itu sebutlah. So pada tahun 2021, Aaron ni dia menggunakan ratusan SPE untuk menyembunyikan hutang dia. Kan? So dia digunakan lebih dari sekadar mengelakkan commission point kawanan dia lah. So hasil daripada kesalahan tu dalam kunci kira-kira Aaron ni iaitu balance sheet dia, equity direkodkan lebih banyak dan tanggungan direkodkan lebih sedikit berbanding nilai yang sebenar, jadikan keuntungan Aaron kelihatan sangat tinggi lah. So itulah yang kita SPE lah. So korang kata bahawa SPE dengan anak syarikat lain. Anak syarikat kita kena gabungkan account dia dengan account syarikat Indo. Tapi SPE asing. Untuk laporan kewangan dia tak digabungkan dengan syarikat Indo. Itu adalah special SPE lah. Dan SPE ni mandi luluskan lah. Okay, saya ada satu. Macam mana dengan amalan perakaunan dia? Ada satu poin lagi untuk pendapatan. Perakaunan pendapatan adalah satu prinsip per account di mana keuntungan direkod pada ketika perkhidmatan diberikan atau barang dijual, bukan pada ketika tunai diterima. Error dan syarikat membakarkan tenaga lain mendapat keuntungan melalui perkhidmatan seperti perdagangan borang dan pengurusan risiko. Kita boleh ambil satu contoh lah. Dia orang ambil dekat error ni, dia orang akan ambil
tempatan lah untuk mengambilkan resiko membeli dan menjual produk. Perniagaan dibenarkan untuk merekod harga jualan seperti hasil manakala kos produk sebagai kos barang dijual. Sementara ejen pula boleh menyediakan perkhidmatan kepada pelancong tetapi tidak mengambilkan risiko sama seperti peniaga di mana ejen diperoleh merekod kos perdagangan dan broker sebagai hasil walaupun nilai yang direkod bukan nilai penuh dalam sesuatu transaksi. Error diiktiraf oleh majalah Fortune sebagai syarikat paling inovatif tetapi tiada keuntungan sebanyak untuk oleh kerana amalan perkawinan yang diamalkan. Oh, habis tu siapa yang terlibat? Tapi Azhar, aku nak cerita sikit lah. Dia pun di segi amalan perkawinan yang Aaron ni. So aku tengok hasil daripada konsep perakaunan yang kena pakai dan rezeki yang yang tidak berjaya oleh yang menyebabkan error ni mengalami kerugian yang sangat besar lah. So maknanya pemilik dia tu dia melihat kebebasan penuh kepada pihak pengurusan. So dalam untuk mengendalikan kewangan syarikat membolehkan mereka ni untuk menyingkirkan kerugian syarikat dari pengaturan pemilik. Maksudnya orang yang buat macam mana tu dia tak nampak lah segi penyelewengan berlaku lah. So pemegang saham pun dia tak nampak penyelewengan berlaku dia nampak laporan kewangan tu bersih lah. So laporan kewangan tu nampak macam menguntungkan padahal sebaliknya Aaron ni sedang mengalami kerugian. So pada setiap 10 tahun pegawai syarikat dia melakukan penipuan dalam penyediaan laporan kewangan untuk menciptakan ilusi keuntungan berbilion dolar dengan tujuan menarik perhatian para pelabur lah. So di situ lah macam yang tadi dia buat apa mark to market SPE special purpose entity. Nampak macam dia untung tapi sebenarnya dia mengalami kerugian sebab dia pandai memanipulasikan akaun tersebut lah. So eksekutif serta pekerja dalam syarikat tu dia tahu tentang akaun luar negeri yang cipta oleh untuk menyingkirkan hal ini daripada pengaturan prabu lah. So ketua kewangan dia iaitu Andrew Festo tu mengatakan pasukan mencipta akaun palsu ni dan telah manipulasikan perjanjian yang jaminkan dirinya, keluarga serta temannya mengenai pendapatan ratusan dolar dengan mengorbankan syarikat dan pemegang saham Aaron Corporation. So kalau kes ni pun iaitu pegawai itu juru audit tu juga memiliki peranan lah. Dia telah melaporkan laporan kewangan yang tak betul lah. Itulah yang aku nampak lah pada segi perekonan dia. So sebabkan Aaron ni dia ada satu juru audit dia tu Arthur Anderson lah. Dia ni dituduh menggunakan pakai piawaian dalam auditnya kerana dia telah menceroboh perwayian lah dalam audit ni sebab dia ada konflik kepentingan lah. Sebab apa itu macam mana konflik kepentingan melebihi kepentingan lah yang dijana oleh Aaron lah. So pada tahun 2000 Arthur Anderson ni dia peroleh 25 juta pound dalam kos audit dan 27 juta pound untuk kos perundingan. Dia menyumbang kira-kira 2 juta peratus daripada kos audit pelanggan awam untuk Arthur Anderson. Kaedah juru audit ni dipersoalkan sama ada selesai hanya untuk menerima yuran tahunan atau kerana kurangnya kepakaran dalam mengkaji kepentingan pendapatan entiti khas tiba-tiba dan mana perkenan lain dari Anderson. Sebenarnya kenapa Anderson ni dia berani untuk membuat menyatakan laporan kewangan dia bersih sebab apa Aaron ni bagi fee yang agak lumayan lah kepada Anderson sebab tu Anderson jadi kaya lah kes yang menyebabkan kes tu lah dia menutup penipuan atau penyelewengan yang dibuat oleh Aaron. Anderson ni syarikat perakaunan dia lah.
Aaron, Aaron adalah satu syarikat. Syarikat Arthur Anderson ni adalah satu orang juru audit bagi syarikat Aaron. Itu lah yang aku tahu lah. Oh, okay, okay. So, siapa lagi terlibat? Terlibat lah. Siapa terlibat? Dan saya tahu ada beberapa pihak terlibat dalam error case ini. Ada 4 orang kot. Okay. Iaitu ada Kenan Lee Lace, Jeffy Kit Lee Skinling, Audul Stuk Pasto, and Audul Anderson. Okay, dalam Kenan Lee Lace dia seorang ketua pengawal eksekutif CEO lah. Tapi dekat cash error ini, dia terlibat ditawarkan di Houston Texas berhubungi pelibat dalam keruntuhan error atas 11 pertuntutan antara membuat keyakinan palsu. Pertipuan penipu sijil saham. Perubahan wang haram dan konspirasi dalam dokumen dakwa 6-5 helai. Dan dia akan dapat contoh dia punya case kesalahan dia tipu dan membuat kenyataan palsu. Dan dia akan menerima hukuman selama 45 tahun. Walau bagaimanapun, beliau meninggal 3 bulan sebelum hukum dijatuhkan. Saya tahu mengenai Jeffrey Kyle Skilling. Jeffrey Kyle Skilling, dia juga dikenal sebagai Jeff Skilling. Dia merupakan mantan CEO Android Corporate, Ketua Eksekutif Android Finance Corporate dan menjadi pengurusi Android Gas Service Corp. Kini didakwa atas 35 pertuduhan atas kejatuhan syarikat Android. Pada 2006, Jeffrey dijatuhkan hukuman terhadap 4 pertuduhan, iaitu membuat kenyataan palsu, konspirasi, penipuan, sijil saham dan insider trading. Kesalahannya ialah membeli atau menjual saham berdasarkan maklumat yang belum ditepikkan atau sulit. Dengan hukuman penjara selama 24 tahun dan 4 bulan serta denda sebanyak $45 billion. Saya juga tahu mengenai Adol Anderson. Adol Anderson, dia berpusat di Chicago. Ia merupakan salah sebuah daripada 5 syarikat perdagangan yang besar. Adol Anderson didakwa bersalah atas tuduhan menghalang keadilan dengan memusnahkan ribuan dokumen serta memadam email dan file syarikat milik Android yang diperlukan bagi tujuan audit. Mahkamah tidak membenarkan menerima audit dari pesalah yang dihukum. Pada tahun 2002, Audit Anderson menyerahkan lesennya sebagai syarikat accountant awam selepas dia didapati bersalah atas tuduhan jenayah yang melibatkan Android Corporation. Kemudian Mahkamah Agung US, iaitu Supreme Court, menarik balik perintah larangan mengaudit oleh kerana beliau tidak diadili dengan sewajarnya dan beliau kembali bebas menjaga operasi. Walaupun Adol Anderson masih wujud sehingga kini, namun reputasi syarikatnya terjejas teruk ekoran daripada skandal Android. Selain itu, berdasarkan latar belakang Andrew Stuk Pasto, Andrew Stuk Pasto dilahir pada 22 Disember 1961, merupakan ketua pegawai kewangan bersama juga CEO.
Tapi dia pasal case Enroll Corporation ini pada 31 Ogos 2002 Enroll diatasi 78 pertuduhan termasuk tipu keubahan wang secara haram dan konspirasi. Pada 14 Julai 2004, Enroll mengakukan kesalahan atas dua tuduhan dan dijatuhkan mahkamah penjaga selama 10 tahun. Beliau juga bersetuju untuk menjadikan information dan bekerjasama dengan kerajaan persekutu ketika pendakwa bekas-bekas error yang lain. Error yang lain bagi tujuan mengurangkan hukumannya. Oh, okay. So, aku kalau ikutkan, aku ada satu lagi yang cerita. Background ada dia, macam segi backgroundan dia kan. Masalah backgroundan lain lah yang Aaron ni buat lah. So, Aaron ni kebiasaannya dia buat course project yang dibatalkan tu, dia sebagai aset dia. So, dengan alasan apa? Sebab dia tak ada surat rasmi yang menyatakan bahawa projek tu dibatalkan. So, melalui kaedah ni, dia dianggap sebagai apa? Bola salji orang kata lah. So walaupun pada awalnya dia ditentukan bahawa amalan itu hanya digunakan untuk projek bernilai kurang daripada 90 juta. Kemudian ditingkatkan menjadi 27 juta. So banyak lah beza dia. So pada tahun 1998 panelisis ni dia diberi membuat lawatan lah ke atas perkhidmatan tenaga pejabat era ni. So mereka kagum lah dengan bagaimana pekerja dia tu bekerja dengan bersungguh. Pada hakikatnya scaling yang bekerja dengan dia tu Aaron ni dia telah memindahkan pekerja dia tu pekerja lain ke pejabat dari jabatan lain. So dia pindahkan dari jabatan lain lah masuk ke untuk bekerja dengan dia. So di situ dia nampak apa? Dia macam berpura lah mintakan mereka pekerja ni untuk bekerja dengan lebih keras. So dia disebabkan kerja keras tu dia buatkan penampilan bahawa bahagian itu lebih besar daripada sebelumnya lah. So tipu daya ni digunakan beberapa kali untuk memperbodohkan panelisis mengenai kemajuan pelbagai bidang area untuk bantu meningkatkan harga saham dia. So maknanya dia projek dia ada kaitan projek A dan projek B. So bila panelisis pergi ke membuat panelisis kat projek A, dia ambil pekerja di projek B bantu ke projek A. Bila orang tengok baguslah syarikat ni pekerja pun ramai, bekerja kuantiti produk yang keluarkan pun banyak, cepat kan. So pada hakikatnya dia punya projek kat situ pun tak ramai orang pun. Kan? Tapi bila orang macam kita lah sebagai kita nak labur syarikat tu, bila kita pergi tengok syarikat tu, bagus lah. Kerja dia pun ramai, produk dia keluar pun cepat, kualiti dia kerja pun bagus kan. So kita pun tertarik untuk melabur kat tempat tu kan. So dia macam nak menipu daya pelanggan-pelanggan atau pelabur ni, panelisis ni lagi banyak lah. So bila itu orang akan tertarik dengan dengan dia lah. Apa yang kita tahu lah pasal kes Aaron ni lah. Lepas tu kan, pasal apa? Dia macam rasa ke? Macam mana? Dia macam rasa ke? Dia tak rasa. Yalah, dia macam dia nak menipukan ni lah. Macam menipukan pihak pelabur lah. Nampak kita macam tertarik untuk melabur bila kita tengok kerja pun ramai semua tu kan. Kita tertarik lah dengan kualiti produk yang dikeluarkan. So kalau macam yang aku tahu kan pasal Artin Dyson ni, dia didakwa, okay, Arthur Dyson ni ada apa tu yang juru audit dia kan. So dia ni macam apa, dia didakwa atau dia pergi sana sebabkan halangan keadilan kerana dia menghancurkan ribuan dokumen lah. Masa dia kena tangkap tu, dia dah hancurkan dokumen. Dia dah menghapuskan email dan fail syarikat yang mengikatkan firma dengan audit
dengan firma audit Arena. So walaupun hanya sebilangan kecil pekerja Arthur Jensen ni yang terlibat dengan skandal ni, sekarang itu secara efektif dikeluarkan dari peniagaan. So SEC ni, security ni tidak membenarkan lagi apa, dia tak benarkan syarikat Arthur Jensen ni menerima audit daripada dia tak benarkan orang lain membuat apa, dia membuat auditan dengan syarikat dia lah. So syarikat ni dia menyiapkan lesen CPA ni pada 31 Ogos 2002 tidak aku. So 85,000 pekerja dia hilang. Senyap. So mana Arthur Jensen ni syarikat audit yang besar kali terlibat dengan kes error ni terus bungkus, terus digulung syarikat dia. So betapa hebat lah kes rasuah ataupun kes penipuan syarikat error ni. Sebab dia telah membunyikan bersalah, dia telah membunyikan laporan kewangan ataupun dia menyatakan laporan kewangan ni error ni ada persihan. Pada hakikatnya banyak penipuan yang dibuat oleh syarikat error lah, yang aku tahulah. So, tapi sekarang ni Aaron punya syarikat masih beroperasi ke? Aaron punya syarikat dia tak beroperasi dah Aaron pun. Bagi dia apa? Dia banyak dah dia banyak hutang dengan bila dia banyak hutang dengan bila kita tahu syarikat kan. Dia kan kau banyak hutang. Kau bila kau tak mampu ataupun kau solvenan. Okay, kita belajar law kan. Kosovenan, mana kemampuan untuk bayar hutang tu dah tak ada, dia terpaksa jual dia punya syarikat, syarikat dia habis lah. So Aaron pun tutup syarikat dia. Satu lagi aku nak cerita ni. Kalau korang tahu, mulai apa kes Aaron ni wujud satu akta tau. Akta. So akta ni dikenali Sarbanes. Sarbanes Oxley, atau Sarbanes. So antara Disember 2001 April dan April 2002 tak aku. So jatuh kuasa Senai di Amerika mengenai perbankan atau perumahan dan obat bandar ni, dan juga jatuh kuasa rumah perkhidmatan kewangan, iaitu SQSQ mereka lah, SQSQ Senat lah di Amerika Syarikat. Dia mengadakan banyak perbincangan mengenai hal skandal era ni lah, dan isu perikanan dan perlindungan pelabur lah yang berkaitan dengannya lah. So dia perbincang macam mana dia nak apa, membuat perlindungan terhadap pelabur pelabur yang melabur satu syarikat lah. So perbincangan ini dan skandal korporat yang mengikut pada era ni menyebabkan berlakunya akta Sarbanes lah, Sarbanes Oxley, dan diwujud pada 30 Julai 2002. Di situ undang-undang ni hampir merupakan cerminan Aaron, iaitu kegagalan takbir urus korporat yang dirasakan oleh perusahaan hampir sama dengan poin utama dalam peruntukan utama undang-undang lah. So peruntukan utama atau Sarbanes Oxley ni dia segi apa? Dia peruntukan segi penubuhan lembaga pengawasan perikanan syarikat awam. Ada orang yang mesediakan akaun syarikat awam tu lah untuk mengembangkan standard untuk penyediaan laporan audit. Mesti ada satu badan yang akan mengawasi dia dari segi standard atau perwayaan yang digunakan untuk membuat laporan audit tersebut lah. So sekatan macam ni tengok Anderson, Arthur Anderson ni, dia juga orang perunding, dia juga yang buat audit. So kan nampak situ segi bias kan. So dari segi selain itu, untuk atau Sarbanes Oxley ni, dia juga buat sekatan syarikat perikanan awam daripada memberikan perkhidmatan buka audit semasa mengaudit. Ni yang aku cakap ni. Dia buat sekatan, mana dia bila masa sama kau tak boleh buat, kau buat audit masa sama kau juga buat perunding, tak boleh. Mesti ada sekatan, dipisahkan. Kalau ikutkan, bila kau buat audit kau juga yang bagi konsak, nampak bias lah. Dengan akta ni dia akan syarikat kaitan lah. Ya betul tu. Dia menyekat lah, kau tak boleh lah. Macam kau buat akaun kau juga buat audit, kan nampak bias itu. Macam ni juga, kau bagi konsak kau juga yang buat audit, tak boleh lah. Macam kalau perundi ni dia mesti lah tanya dari segi macam mana dia apa, bila dia tak tahu dapat satu akaun, dia minta perunding macam dia nak main akaun satu
satu account kan, ataupun atau aset tu macam diterima ke macam, macam mana dia nak rekodkan. Mesti dia punya perunding dia kan. Bila kau dah, kau juga perunding, kau juga yang audit, jadi kau dah tahu dah macam mana dia rekod kan. So that's why dia nak menyekat lah, atau ni menyekat lah dari segi bukan audit dan juga dengan audit kan. Bukan audit tu segi perunding lah, perunding, tax, sama kan. So peruntukan ini juga dia beri kebebasan pada anggota jawatankuasa audit dan eksekutif diharuskan menandatangani laporan kewangan dan melepaskan bonus eksekutif tentu sekiranya terdapat penyataan semula kewangan dan mengembangkan pendedahan kewangan hubungan syarikat entiti dengan yang disatukan lah. Itulah apa yang aku tahulah. Tapi kan kalau tengok kes Aaron ni kan dah membuktikan bahawa kan pengaruh wang kuat terhadap semua manusia kan. Apa ni, orang akan jadi tamak, lepas tu boleh menipu, lepas tu boleh buat benda yang tak setimpal dengan diorang punya kerja kan. Mungkin satu hari kita tak akan jadi macam tu lah, insyaAllah. Eh korang lama ni kita jumpa ni. Nanti kita jumpa lagi ya. Dua weh, aku pun dah agak ni. Aku nak cakap cerita ni, Mak Kilau. Okay. Nanti kita tengok sama-sama. Jumpa lagi, bye. Okay, bye. Eh, ingat pakai seorang pula. Okay. Okay, bye. Thank you. Bye. Bye.